Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita BM Group Bandung. Sore kali ini berkesempatan membikinkan video beberapa unit yang ready stock ya. Beberapa unit yang ready stock. Dan dari video kemarin naik, ada mungkin 3-4 unit yang udah ter-DP kepada customer. Nanti langsung kita progres untuk finishingnya ya. Kali ini kita ada ready mobil kecil yang harganya murah tapi tampilannya oke. Kita langsung saja lihat unitnya. Oke, rekan-rekan, di sini ada satu unit ready untuk mobil kecil ya. Satu unit ready untuk mobil kecil Ayla tipe M, tahunnya di 2014 ya. Yang udah kita upgrade facelift. Kemarin mungkin rekan-rekan lihat video mentahnya yang di sana ya. Ini udah beres dari pengerjaan tim kami dan kita jual murah saja hanya di 68 juta. Sudah bisa dapat unit seperti ini, cakep, aman dari laka dan banjir. Rekomendasi unit ini hanya PR-nya di pajak saja ya, tapi nanti gampang, nanti kita bisa jembatani untuk masalah itu. Nah, inilah unitnya Ayla tipe M yang udah kita upgrade menjadi facelift 2020 ya, seperti ini udah komplit. Ini dari cup, headlamp, bumper, fog lamp, dan pernak-pernik kecilnya seperti ini tampak depan ya. Ini warnanya abu monyet atau abu metalik ya. Terus juga di sini, dari sini Min. Nah, pelek juga udah kita kasih racing ya, two color ya, punya second Kalya ya. Ya, seperti ini. Jadi udah cakep tampilannya. Udah seperti unit yang 100 jutaan ya. Nah, seperti itu. Menghemat ya. Spionnya juga udah kita ganti menjadi yang elektrik, ada sennya. Ini pengaplikasian dari punya Xenia ya, kita aplikasikan ke apa ini? Ayla ya. Nah, seperti ini. Nanti kita bonuskan talang air ya. Kita bonuskan nggak apa-apa, kita bonuskan talang air. Ini cakep nih, dilihat Min ya. Nah, tampak belakangnya udah cakep juga, udah kita kasih spoiler ya. Spoilernya juga yang TRD ya. Nah, walaupun ini spoilernya yang biasa yang fiber ya. Tapi cakep lah, menambah cakep mobil ya. Ini stop lampnya juga kita ganti yang LED, ada turun plate di bagasinya seperti ini, lampu turun plate kecil ya tapi tidak fungsi. Nah, bumper belakang seperti ini, nanti kita kasih sensor parkir di sini ya. Nah, kita kasih sensor parkir ya. Nah, tampilannya seperti ini, harganya hanya 67 juta. Apa minusnya? Minus yang paling utama itu pajak ya, off di 2017. Estimasi kalau untuk sekarang ini kan platnya Bandung ya, platnya Bandung. Kami bantu sepenuhnya, mungkin rekan-rekan yang udah biasa pembelian ke kami udah tahu lah kinerja dari tim kami masalah unit dan surat ya. Surat apalagi plat Bandung, wilayah kami sendiri, kami bantu sepenuhnya. Ini kalau untuk sekarang estimasi 11 jutaan. Tapi kalau saran saya, kalau ketemu di pemakai, pakai aja. Nanti bulan-bulan di akhir tahun biasanya ada pemutihan, paling ini sekitar habis 8 jutaan ya untuk pajaknya. Jadi cukup sangat menghemat sekali ya. Dengan 70 lebih, mungkin pajak udah bisa hidup ya. Tapi nanti di akhir-akhir ya. Nah, dapat unit seperti ini, cakep. Untuk bagian interiornya, di sini. Nah, untuk interiornya nanti kita salon ya. Nanti kita salon. Kita salon. Ini untuk cover joknya nanti kita buang. Karena ini jelek. Orinya tapi bagus ya. Orinya masih bagus tuh. Belum ada sobek. Orinya masih bagus. Terus ini tipnya single din seperti ini. Bagi rekan-rekan yang mau double din ya, nanti tinggal dikomunikasikan saja ya. Ada option penambahan sedikit-sedikit aja ya. Ini full original, masih seger, masih jeruk. Ini hanya kalah di setir, udah agak loyo ya, grepes-grepes kayak gini. Nanti kita, tapi untuk mengcovernya ini kita kasih sarung setir ya. Ini kilometer berjalan di 135.000 ya. Cukup lumayan rendah untuk tahun 2014 ya. Nah, nanti juga di belakangnya ya rekan-rekan ya, nanti belakangnya saya bonuskan juga di sini variasi wiper ya, biar kelihatan kayak tipe X atau tipe R ya, jadi cakep. Nah, rekan-rekan, unit ini sudah ready ya. Jadi kalau yang booking unit ini mungkin perapian tinggal nunggu beberapa hari saja ya. Hanya itu perapiannya penyalonan ya, nanti oli dan sebagainya kita ganti ya. Jadi unit kita siapkan, kita maksimalkan untuk unit siap jalan ya. Nah, ini ya rekan-rekan ya, udah kita ready-kan ya. Kemarin kan masih beruntuk bahan. Ini udah selesai nih dari penggarapan kami. Jadilah seperti ini ya. Dengan 68 juta saja, rekan-rekan udah bisa dapat seperti ini. Dengan option upgrade yang tadi saya sebutkan ya. Depan belakang sampai spion juga kita upgrade. Pelek juga kita ganti racing. Spoiler juga kita kasih ya. Nah, seperti ini. Ini hanya 68 saja. Hanya pajaknya cukup lumayan. Tapi pajaknya ini murah jutaan kok kalau mobil-mobil kayak gini kok ya.
Jadi sangat menghemat kantong untuk masalah perpajakan. Bensin juga menghemat, mobilnya juga hemat, kecil ya. Jadi yang punya-punya rumah-rumah yang di perumahan garasinya kecil, cukup pakai ini ya. Kami juga melayani pembelian seluruh wilayah Indonesia, bisa online ataupun offline ya. Offline itu datang ke sini, kalau online ya tinggal video call, cek unit melalui video call atau percayaan ke tim kami ya. Kalaupun ada saudara yang di Bandung bisa suruh pengecekan ke tempat kami. Nah ini harga murah meriah, silahkan bagi yang minat ya. Ini harganya hanya 68 juta saja. Unit-unit yang di samping ini kayak kemarin ini kita take video, ini langsung laku ya. Ini ke showroom langganan kami yang ada di Madiun. Nanti besok kita berangkatkan nih yang Terios kemarin 105 udah laku ya. Terus ini rendengan-rendengan unit yang sebagian udah laku, ada yang belum juga. Nah ini juga udah laku, ini laku ke konsumen kameramen kita atau admin kita. Ini kemana Min? Ini tinggal proses perapian saja. Dijadwalkan di minggu ini, telatnya minggu depan kita kirim ya mobil ini ya. Nah ini masih ada ya, masih ada, ini ready Xenia tipe R yang 2012 ya, yang pajaknya kelewat bulan 12 kemarin ya, yang bempernya Veloz, tapi nanti bempernya kita orikan lah biar seger lagi, kita orikan. Ini harganya 95 juta saja ya. Lihat Min kesini, dari sini Min, masih ada nih ya. Nah ini dari sini nih ya. Nah nanti bumper-bumper seperti ini kita orikan aja. Kalau ini kan anak muda ya, jadi divariasinan pakai bumper Veloz ya. Nanti kita orikan lagi sebagaimana mestinya mobil dengan tahun 2012 ini ya, Xenia tipe R ya. Nah ini cukup lumayan segar, platnya Jawa Barat juga, pengurusan suratnya cukup lumayan gampang, interiornya cukup rapi, udah tercover ya. Udah ada double din juga. Kalau tipe R itu udah pasti double blower ya, tipe X juga udah, tipe R apalagi double blower. Ini bak leading belakangnya juga udah ada. Ini lumayan cakep. Ini hanya penyok-penyok seperti ini, penyok-penyok pemakaian. Tidak jadi masalah, nanti rekan-rekan terima catnya beres, siap pakai ya. Dan bergaransi dari kami. Oke, ini lanjut, ini unit udah rame banget, lagi proses negosiasi, cuma belum ada yang nyangkut saja, karena jualan itu kadang cepet, kadang lambat, ya kita syukuri saja ya. Kadang ada yang langsung sold, ada yang langsung nunggu. Nah, ini unit tahun di 2018 tipe X ya. Ini Xenia ya, ini Xenia tipe X. Cuma X-nya ini, X-nya udah mungkin X plus ya, karena di kami udah kita kasih fog lamp, velg racing ya udah ya, tuh lihat ya. Velg racing. Ini spionnya udah elektrik, kalaupun yang mau ada variasinan tinggal dibeliin covernya saja ya. Ini kilometer cukup lumayan, ini di 2018 ini kilometer 130-140 antara itulah. Arah-arah ke situ ya, atau mungkin 150-an, tapi masih kepala satu ini ya. Nah, unitnya seperti ini, cuma ini ada cacat, ada sedikit bekas luka di depan ya, tapi sangat sedikit sekali, nanti kita lihatkan juga, yang kemarin juga udah pernah kita lihatkan ya. Nah, kita lihatkan lagi, kalau ini titiknya masih bagus, masih bawaan pabrik ya, titiknya masih bagus, silernya masih bagus, ini bulut-bulutannya juga masih bagus. Hanya di tiang radiator ke bawah tuh. Nah, itu agak ngeriting sedikit ya, tapi jauh dari ranah laka yang berat ya. Sama juga di sini nih, agak ngeriting ya. Nah, seperti itu aja sih. Yang penting kami sampaikan di dalam penjualan kami ya, jadi tidak ada yang ditutupi ya. Seperti itu nih, ini plusnya juga banyak, ini lampunya udah pakai lampu Veloz ya. Emang kami dapatnya seperti ini, catnya udah seger, udah fresh, siap pakai dan bergaransi ya. Nanti kami salon juga. Dan pengecekan kaki-kaki, ganti oli dan sebagainya ya. Nah di sini ada ini Avanza ya. Ini sangat sempit sekali nih kesini Min ya. Ini ada Avanza, dalamannya rapi nih ya. Dalamannya rapi, ini tipenya tipe E tahun 2012. Pajaknya hidup ya Min ya. Pajaknya hidup, platnya Bandung ya. Pajaknya hidup, platnya Bandung. Ini tinggal kasih velg racing aja udah kayak tipe G ya. Kasih velg racing tipe G. Ini harganya kalau dengan keadaan seperti ini, tapi nanti kita bereskan. Ini mobil ini masih ada PR. Itu agak ngerecek mesinnya ya, nanti saat tune up ketahuan sama mekanik kami, jadi kami yang bereskan ya. Hanya 95 juta saja ya, 95 juta udah dapat all new warna putih favorit. Ini kalau di kampung saya di Cilacap ataupun mungkin di daerah Jawa, ini mobil kayak gini tembus di atas 100 ya. Nah ada satu lagi nih ya, ini kembali lagi kita jual, ini sebenarnya udah terjual ke Kalimantan langganan showroom kami ya, udah terjual, cuma pengalihan unit. Jadi mobilio yang matic di sana itu udah sold ya, tadinya ini, tapi istrinya kepengen matic karena itu konsumen kami pembelian udah yang ketiga kalau nggak salah ya. Jadi yang ini kami jual lagi nih, ada Kalia tipe G
Kalia tipe G tahun 2016 ya. Ini kilometernya rendah, masih 70 ribuan. Mobilnya hanya baret-baret pemakaian, aman dari laka dan banjir. Ini kita jual murah saja. Ini PR-nya pajak ya, sama kayak Ayla itu. Ini pajak off di 2017, tapi gampang. Masalah pajak, nanti kami jembatani dan kami bantu. Kalau untuk yang pemakai, pakai aja dulu. Nanti bulan-bulan akhir, komunikasi ke saya biar pajaknya agak hemat ya. Nah, ini harganya hanya 79 juta saja ya. 79 juta, udah dapet. Kalia tipe G manual ya, ini kilometer di 70 ribuan, mobil rekomendasi seger, joknya udah sofa seperti ini ya, udah sofa seperti ini, tapi yang belakang joknya standar ya. Nah, nanti kami yang bereskan masalah lecet-lecet, masalah kayak gini, bumper-bumper kayak gini, ini kami ya, ini tersebutnya bahan jadi di kami, sistemnya kalau yang udah terboking baru kita lakukan untuk antrian finishing ya, seperti itu ya. Yang ini, ini juga mau saya jual, ini pakaian pribadi saya. Hilux, ini bagi yang hobi ya. Ini dilihat, Min ya. Dari belakang, dari samping, ini peleknya udah pakai Venom. Pelek baru, ini upgrade ya. 2011 kita upgrade Rococo ya. Ini bagi yang hobi ya, seperti ini ya. Ini kami jual di 300 juta, negonya loss ya. Ini udah swap transmisi, udah remap ECU juga ya. Ini pakai Strek 3, jadi kemarin juga kita pakai mudik. Jos ya, ini kalau untuk di tol luar biasa, solarnya juga irit, ini udah pakai barcode ya, jadi bisa minum solar yang Rp6.000, Rp6.000 lebih ya. Nah, untuk interiornya seperti ini udah full upgrade, nanti ini kita rapikan ya, ini kita karbon, cuma lagi nunggu antrian di tempat karbon, belum kosong ya, jadi kami belum masukkan ini, nanti kita karbon juga, ini karbon celup, ini udah cukup lumayan ya. Joknya udah digarap custom juga, interior full hitam, nanti yang masih warna-warna kayak gini, ini warna karbon nantinya ya, kayak handle-handle ini jadi karbon seperti ini ya, karena tukang karbon kami masih penuh, jadi belum kami kirim. Ini transmisi udah kita swap menjadi matic dari manual ya. Ini mesinnya 2KD ya, 2KD sama kayak Innova ya. Nah, ini kita jual harga 300 juta, negonya loss, terserah ya. Negonya loss, tinggal komunikasikan aja, yang penting cocok, nanti kita bisa transaksikan tuh. Ada brandnya BM Group Bandung, emang pakaian saya, biasa saya pakai ke kebon untuk bawa barang, multifungsi ini ya. Ini variasi nanya juga udah cukup lumayan, bumper depan udah ganti rokoko, headlampnya juga cukup lumayan mahal ini ya. Headlampnya juga lumayan mahal, spion pakai Venture atau ini pakai Innova VRZ, ini VRZ, Fortuner VRZ. Nah, dari variasi nanya yang seperti ini juga lumayan ini ya, tutup bagasi sama kayak gini-gini. Ini kemarin habis sekitar 25 juta ya dua item ini. Nah, sampai yang lain seperti ini ya. Ini udah spek cumi-cumi darat. Ini udah agak ceper, jadi suspensinya agak keras ya, karena plus minus ya, kalau mobil ini kan mobilnya tinggi tapi kita ceperkan ceper sedikit lah ya, ini sekitar 5 jari, belakang depan 4 jari. Jadi tidak gasruk tapi agak keras ya. Nah, seperti itu harganya 300 juta bagi yang minat, silahkan langsung nego ke saya. Kalau ini saya tekankan langsung nego ke saya, negonya loss ya. Terserah mau nego berapa, yang penting sama-sama cocok. Nanti saya juga cocok untuk ngelepas, saya lepas ya. Nah, ini ada Fortuner pesanan dari customer kami yang ada di Sulawesi ya. Ini Matic Solar ya. Ini Matic Solar baru selesai dari penggarapan tim kami. Ini basicnya 2009 ya. Matic Solar kita garap seperti ini. Pajaknya hidup. Ini showroom juga yang beli ya, ini kemarin 190, hampir 200 lah ya, 200 kurang sedikit. Nah, seperti itu, ini yang di sini masih ada, ini apa, ini mobil R3 ya, R3 GL 2012 yang harganya kita banding di 92, udah cabut ya. Itu ada yang mobil keluarga Avanza harganya di 85 juta 2010 tipe G ya, itu juga di sana masih ada, itu Terios ya, Terios yang putih kemarin rekomendasi unit yang itu tuh, rekomendasi sekali tuh, harganya 107 udah bonus cabut. Itu ada 125 Xenia lampu tumpuk ya, Xenia lampu tumpuk basicnya dari 2016 tipe R. Nah, ini ada X-Trail yang udah selesai dari penggarapan tim kami ya, tuh customernya tuh sendiri tuh udah dapat X-Trail dari Bandung ya. Tuh ini, nah ini prosesnya seperti ini, kalau yang kemarin baru lihat gimana bentuknya, buluk ya. Nah, seperti itu ya, ini prosesnya seperti itu, begitu di DP kita garap, kita poles dan lain-lain ya.
Nah ini customer kami lagi mau pengambilan Nissan X-Trail 2003. Tipe apa, Min? Tipe yang tinggi pokoknya ini udah ada center macan ya. Center macan. Nah ini ada anaknya Mang Ayi Jok, masih hidup. Nah kalau yang di sini nih, ah ini juga ada ini. Ini ada Ayla ya, Ayla masih belum ada jodohnya. 2016 tipe X manual ya, ini harganya 77.500 ya. Profitnya tipis banget makanya nggak dinego lah ya. Nah ini ada yang kita masih ada si apa ya Min? Kalia tipe G Matic 2018 pajak sekali. Ini aman dari laka dan banjir, harganya ya 100 berapa Min? Kemarin 101 kita banting. Nah, ini nih mobilio ini udah laku nih. Ini tukeran sama yang booking Kalia itu. Kalia itu dulu udah di booking, cuma saya garap slow karena permintaan. Nah, tahu-tahu lihat video ini orangnya seneng ke Matic, istrinya kemarin nyari-nyari mobilio Matic, jadi dialihkan ke sini ya. Ini udah sold statusnya, kalau yang itu masih kita ready-kan lagi ya. Nah ini ada apa ya, ini Honda City Matic ya, tahun 2007 VTEC ya, facelift ya. Ini mobil cakep, rekomendasi, Matic-nya enak, interiornya full original, luarnya hanya lecet-lecet pemakaian, tapi nanti kami yang bereskan. Harganya hanya di 71 kemarin ya, kita pangkas lagi aja 68 juta saja ya, 68 juta ya, kita banting obrol-obrol ya. Nah ini plat R, ini harganya plat R Xenia tipe Lee Deluk ya, 1000cc, 2000 tahun-tahunnya ini 9-an ya kurang lebihnya ya, ini harganya 69 juta, ini udah terjual ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya, untuk aktivitas di kami nih, X-Trail-nya lagi prosesi penyalonan, siap diserah terimakan, dan yang jelas cuan ya, yang jelas cuan ya, udah dapat cuan ya dari Nissan X-Trail. Alhamdulillah kita setiap hari masih dikasih rezeki untuk selalu sold out ya. Jadi saya terima kasih sekali untuk rekan-rekan atau customer kami yang dari online ataupun offline yang udah percaya ke kami, saya terima kasih sekali. Dan kami bisa terus mensajikan unit-unit yang diinginkan oleh customer ya. Itu mudah-mudahan seterusnya kami bisa seperti itu, bisa lebih maju lagi, berkembang lagi, dan bisa lebih bermanfaat lagi buat yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu aja rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.